Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan tuh ada yang nyeretin. Lumayan. Dah, ini namanya majelis apa? Majelis Al-Istiqomah. Al-Istiqomah. Kamu muridnya? Iya. Udah berapa lama lagi di sini? Udah lama ya? Dari zaman Fir'aun lagi kamu udah ada? Ibunya yang mana? Mana ibunya? Iya. Yang lama. Ah, yang mana kok? Mpok yang mana? Oh iya. Ayahnya? Mana ayahnya? Ada ayahnya? Ayahnya ada kan? Ayahnya ada, emaknya ada, anaknya ada. Hemat. Kenapa saya bilang hemat? Kok gua udah kagum semasa udah? Ya iya, matang semua. Benar? Ya udah lama ngaji di sini pakai mic? Udah lama. Dari kapan? Udah bisa ilmu apa ngaji di sini? 11 tahun. Udah bisa apa di sini? Alhamdulillah sudah dapat. Izhar? Tahu Izhar? Ijul? Coba Izhar. Huruf Izhar ada berapa? 6. Nah, sebutin. Amjaha. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Alif, pelan-pelan. Amjaha, Ain, Ha, Mim, Ho. Iya. Apa yang dimaksud dengan Izhar? Saman. Jelas. Ya. Apa definisi Izhar? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Nah, berarti saya yakin nih, kalau satu bisa semuanya bisa. Berarti biangnya hebat yang ngajarin gurunya ya. Gurunya hebat. Namanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada pengajian-pengajian yang begini-begini, didukung. Didukung gak? Didukung gak? Buat siapa yang pinter? Buat anak, anak-anak. Kalau anak-anak pinter, ntar bisa doain orang tuh, orang tua. Jadi kalau majelis begini, pengajian begini, didukung ya. Ya, didukung. Kalau panitia ngetok rumah, minta buat maulid, kasih jangan. Kasih jangan. Ah, ada laporan saya, katanya panitia datang, emaknya katanya ke Garut. Assalamualaikum, panitia maulid Al-Istiqomah. Gak ada, emaknya ke Garut. Waduh, pas panitia lewat, emaknya ngumpet di dapur. Kasih gak kalau ada panitia bikin maulid? Buat ngaji, bantu gak? Insya Allah. Dah, nih. Dah. Dah duduk, micnya mau pulang.